ya. Ini ya, kembali pertama ya. Nih, masukin air. Tuh. Tuh, sampai keluar kemari. Bisa diisi di sini, keluarnya kemari. Kan, gitu. Dari pagi. Orang banyak di Facebook kok. Banyak yang di sini banyak yang. Oh, ini bapak ya, Pak Pade ya. Bilang gitu cucu saya di sono. Pak Pade siapa namanya? Pak Aryo. Pak Aryo. Umur pinten Pak Pade? Oh, 60-an. Pas asli, 60. Asli Cirebon. Iya. Cucu saya kalau lihat Facebook itu, ini Pade ya? Suaranya kena kan antar berarti itu berhasil. Oh, berhasil. Udah pasti berat kalau ditiup bunyi pasti berhasil. Oh, ditiup gajahnya bunyi dulu. Kalau enggak bunyi enggak bakalan berhasil. Tapi kenapa jualan mainan anak-anak perahu-perahuan gini tadi? Apanya? Iya. Ceritanya gimana kok? Sampai tetap awet jualan perahu udah berapa lama Pak? Wow, udah puluhan tahun. Jadi gimana saya kalau nggak dagang sendiri gimana? Jadi untuk orang bayar kurinya gitu loh, kerjanya gitu. Kan semua kalau kirim banyak di luar kan pakainya kiro kan gitu. Apa namanya? Pakainya iya, oh, bayarnya. Jadi kalau mesti cari uang konten kan pakai sendiri. Untuk bayar orang kulinya itu orang kerja. Tapi kita di mana nih Pak De? Apa? Kita ini di mana? Di Kandon. Kandon apa namanya Pak De? Teater. Di mana itu? Teater itu di mana? Teater tuh Arek Cepong. Oh, Cepong. Cepong PSD. Tangerang Selatan gitu. Tangerang Selatan. Tukang balon kemana Pak? Tahu, pulang biasanya. Ini ada orang beli. Dulu kan Pak De, kalau saya lihat ini kan pakai lilin Pak De. Enggak, dari dulu pakai ini. Oh, dari dulu. Kapas. Iya, kapas, tetes minyak goreng dari dulu. Tetesin minyak goreng? Iya, kayak gini. Kalau minyak gorengnya kering, mati. Minyak goreng kering, mati. Oh, kalau nggak bunyi berarti minyak gorengnya habis itu ya. Dalam itu. Mainan begini nih aslinya dari mana sih Pak De? Dari Cirebon. Tempatnya di mana Pak De? Di Jemaras. Jemaras. Iya. Klangenan, Kecamatan Klangenan. Jemaras. Iya, Jemaras. Kecamatan Klangenan Cirebon ya. Iya. Kalau kita nyari Pak De nih misalkan ya. Ini hari Minggu di Kandon Teater. Hari-hari lainnya di mana Pak De? Hari-hari lainnya Ciputat. Pasar Ciputat. Ya. Selain Pasar Ciputat, Pak De, itu hari apa di Pasar Ciputat? Ya, pokoknya selain hari Jumat itu di Ciputat Senin, Selasa, Rebo. Ciputat. Kalau hari Sabtu di PSD. Di mana itu? Taman Jajan itu di Taman Jajan Kuliner. Oh, berarti kalau ada yang mau perahu-perahuan gini, hari Sabtu di Taman Jajan Kuliner. Hari Jumat di Pasar Reni. Hari lainnya di Pasar hari Kamis di sini di Kamis. Pamulang. Oh, Pamulang. Hari lainnya di Pasar Ciputat. Ya. Itu Pasar Ciputat di mananya, Pak De? Di Toko Mas. Oh, sekitaran depan Gloria. Toko Mas gitu, Gloria. Kalau enggak itu, kalau Ciputat tempatnya banyak kok. Ada tempat saya dekat deh. Tukang kapal-kapalan misal enggak ada. Enggak ada di sekitar. Tukang
abang kapal di mana tempatnya tahu? Di mana? Pasar Cibutat. Oh gitu. Dekat dengan pasar, samping pasar Cibutat. Pak De tinggal di mana itu? Itu belakang Pegadaian Pak, belakang pasar Cibutat. Oh belakang Pegadaian pasar Cibutat. Nah, gitu. Tinggal di situ. Ya itu yang arah mau ke Tumbang itu, arah Bukit itu ada Pegadaian, ada Pegadaian, ada arah sebelah sono dekat Koramil ada Pegadaian. Sebelah sini ada yang arah ke jurusan mobil, jurusan ke Bukit. Belakang Pegadaian nah, dekat pasar Cibutat gitu ya, maksudnya. Enggak ada di situ banyak. Oh, tinggal situ ngontrak, Pak De? Ngontrak. Sekeluarga atau sendiri? Sekeluarga itu saya enggak ngontrak, ikut sama anak. Oh, sama anak. Oh, anaknya dari sini. Di lokasi Taman Wisata Tandon Ciater, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020. Silakan berkunjung gratis di area Tandon Ciater.